dan selanjutnya kami juga tidak henti-hentinya untuk meningkatkan membesarkan PDAM Tanah Abang ini dengan menambah kapasitas kapasitas untuk debit air sehingga Bapak Ibu tidak kekurangan nantinya. Nah, perlu saya sampaikan bahwasannya untuk cabang Medan Labuan kami di sini melayani 3 kecamatan yaitu Kecamatan Medan Deli, Medan Labuan dan juga Medan Marelan. Nah, untuk saat ini bahwasannya pelanggan kita Pak, sampai saat ini ada sekitar 34.700 kurang lebih. Nah, kemudian kita melayani di sini ada 18 wilayah ya. 18 wilayah. Kemudian untuk sumber air kita di sini kita ada sumber air dari instalasi yaitu instalasi Batubung dan Hamparan Perak. Kemudian ada beberapa wilayah kita menggunakan sumur bor, sehingga mungkin ada beberapa selama ini ada mengalami gangguan. Nah, tentunya ini adalah merupakan satu kelemahan kami. Nah, nanti kami ke depan akan selalu aja melakukan perbaikan-perbaikan. Ya, mungkin dengan adanya mungkin itu secara singkat mungkin saya sampaikan. Kemudian nantinya saya ingin Bapak Ibu agar bisa menyampaikan keluhan-keluhan selama ini. Baik itu masalah air kotor ataupun tidak adanya suplai air ataupun bagaimana mungkin pelayanan kami di lapangan kurang bagus. Nah, mungkin mari sama-sama ya kita artinya dari PDAM kita menerima keluhan-keluhan itu dan ke depan kita akan meningkatkan pelayanan lebih baik lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti dengan adanya Bapak kita itu Bapak Rudi Herman pun nanti akan menyampaikan semacam wejangan ya Pak ya. Mungkin kita dapat bersama-sama berdiskusi bagaimana untuk dapatkan pelayanan khususnya kepada masyarakat. Mungkin itu aja saya sampaikan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Malam ini kami melayani 3 kecamatan Medan Deli, Medan Labuan, dan Medan Marelan. Tentunya dari ketiga kecamatan ini kami baru bisa melayani sekitar 75% Pak. Artinya ya kami memang mengakui inilah satu kelemahan. Nah, tentunya kami juga untuk ke depan kami juga tetap akan meningkatkan pelayanan kami terutama untuk menambah jumlah pelanggan. Nah, kebetulan tadi rekan saya dari PDAM Bapak Andri dan beliau adalah kabak pemasaran. Beliau sudah artinya untuk wilayah yang di Jalan Marelan 2 ini kami sudah mapping Pak. Artinya ini sudah kami mapping beberapa wilayah yang ada di wilayah Medan Labuhan ini kami akan mengajukan untuk membuat pipa distribusi. Nah, tentunya ini kami bekerja sama dengan pihak Penko dan juga pihak dari BPRD. Nah, kami nanti juga akan mencoba untuk mendata ulang lagi Pak ke tempat Bapak. Ya, artinya kalau untuk mendapatkan ini tentu ada beberapa persyaratan ya Pak Andre ya. Tentunya itu persyaratannya adalah pertama kami utamakan bagi masyarakat yang punya penghasilan rendah. Itu yang kami prioritaskan. Tapi walaupun begitu nanti, kalaupun misalnya ada daerah Bapak yang kira-kira belum bisa kami layani distribusi, itu akan kami ajukan Pak. Nah, tentunya ini yang Bapak maksud tadi ya, di Marelan, ini sudah kita laporkan ya Pak Andri ya. Sudah kita laporkan, mudah-mudahan alhamdulillah mungkin dalam tahun ini ya, tahun ini akan terrealisasi. Jadi saya Bapak bersabar dulu, karena kebetulan kita sama Pak Rudi Hermanto ya Pak. Siapakah nama lengkap Ketua Umum PDI Perjuangan? Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Sumoro. Pak Sumoro. Sumoro. Iya. Baik. Tuh adik ini siapakah nama Ketua Umum PDI Perjuangan? Kurang tahu Pak. Megawati Soekarno Putri. Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Baik, nama Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Ibu Hajah Puan Maharani. Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri.
semuanya. Yang jelas hari ini saya ingin menyampaikan tentang eksistensi cinta tanah air. Bagaimana cinta tanah air itu? Di dalam kitab Asadul Ghobah karya Imam Ibnu Athir disebutkan dalam sebuah hadis di situ, Nabi Muhammad dan Siti Aisyah istrinya bertanya kepada sahabatnya Usail. Nabi ketika itu berada di kota Madinah, Usail baru tiba dari kota Mekah. Kata Aisyah, "Kaifa tarakta Makkata ya Usail?" Bagaimana kau tinggalkan kota Mekah? Kita ketahui bahwa kota Mekah adalah tanah air ataupun tanah kelahiran Rasulullah. Bagaimana kau tinggalkan kota Mekah itu? Kata Usail, "Taraktuha ibyadyat abatihuha." Aku tinggalkan kota Mekah dalam keadaan putih bebatuannya, bersih daerahnya. Inilah salah satu tanda orang yang cinta tanah air. Dia peduli dengan lingkungannya. Dia cinta dengan sekitarnya. Dia tidak ingin membuang sampah sembarangan. Dia membantu siapapun yang perlu dibantu untuk melestarikan suasana kota Medan ini. Satu orang kalau sudah berprinsip tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di dalam sungai, maka itu akan mewujudkan kota Medan yang cantik, yang rapi. Insya Allah akan terbebas dari banjir. Amin. Tepuk tangan buat kota Medan. Kemudian yang cinta tanah air itu yang kedua adalah wa'uhjinu samamaha. Aku rawat tumbuh-tumbuhannya. Artinya go green. Saya salut dengan rekan-rekan PDIP Perjuangan ketika menanam pohon, Pak ya. Begitu pedulinya. Karena kota yang indah itu tidak akan mungkin tanpa penghijauan. Penghijauan itu penting. Bahwa lambang Pancasila saja, sila ketiga persatuan Indonesia adalah pohon. Pohon yang akan menaungi kita. Pohon yang akan melindungi kita. Tetapi jangan macam kayak ada seorang anak petani duduk-duduk di bawah pohon beringin. Dia duduk ditengoknya pohon beringin. Engkau enggak adil nih Tuhan. Masa pohon beringin, pohonnya besar, buahnya kecil. Sementara pohon labu, pohonnya kecil, buahnya besar. Enggak berapa lama kemudian jatuhlah buah beringin yang kecil itu kena ke hidungnya. Bengkak. Lalu dia istighfar, astagfirullahaladzim, adil juga engkau ya Tuhan. Cobalah kalau pohon labu atau buah labu yang jatuh ke hidungku ini pasti bengkak enggak karu-karuan. Kita enggak begitu, kita tetap menghargai, tidak lupa jati diri kita sebagai negara agraria, negara pertanian, negara yang hijau royo-royo. Itulah Indonesia. Bagaimanapun modernnya Indonesia, tetap go green. Penghijauan itu harus kita lestarikan. Setuju? Lalu kemudian wa'udziku idzaraha, dan aku tinggalkan juga kota Mekah ini dalam keadaan aku rawat pusakanya, aku rawat budayanya. Artinya apa? Kita orang Indonesia, apapun agamanya, apapun aliran dan keyakinannya, jangan mencoba-coba merusak budaya yang ada. Karena budaya itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. Biarkan kearifan lokal itu terus ada sebagai jati diri bangsa kita. Jangan sampai agama dijadikan sebagai kedok untuk menghapus budaya-budaya yang ada. Tetap harus lestari, wayang harus lestari, betul? Kebaya harus lestari, sanggul harus lestari, pakaian-pakaian adat, rumah-rumah adat, tarian adat. Ini kearifan lokal yang tidak boleh kita hilangkan. Kalau dihilangkan katanya karena agama, berarti dia pengkhianat bangsa. Setuju?
Lalu yang terakhir, cinta tanah air itu, wa umsyiru salamaha, aku rawat kedamaiannya. Antara yang muslim, antara yang non muslim, aku. Nabi Muhammad dulunya, pada saat beliau sudah menjadi nabi di kota Mekah, beliau diserang, beliau dilempar sampai berdarah-darah. Ketika itu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat di Madinah beliau sudah banyak sekali pasukannya, dan bisa saja beliau membantai, menghabisi orang-orang yang di kota Mekah yang pernah menyakiti beliau dahulu. Tapi begitu beliau dari Madinah balik lagi memantau kota Mekah, sampai di kota Mekah terjadi hoax. Oh, jadi hoax itu sudah ada zaman dahulu. Hoa-hoa sudah ada zaman dahulu. Ada seseorang yang mengatakan, hadzal yaum yaumul malhamah. Ini hari adalah hari pembantaian. Itu bukan Nabi yang bilang. Sampai pada waktu itu sahabat bertanya, ya Rasul, benarkah ini adalah hari pembantaian? Apa kata Nabi ketika itu? Tidak. Ini bukan hari pembantaian. Aku diutus bukan membawa dendam. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Yu'izzullah bihi Quraisyan. Allah mengagungkan, memuliakan orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad adalah seorang yang nasionalis. Pada waktu itu dia tidak menyebutkan Allah memuliakan Islam, tetapi dia sebut Allah memuliakan bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy, siapa-siapa saja di dalamnya, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, menyatu dalam kebangsaan. Nabi mengatakan hari ini adalah hari kasih sayang. Jadi mari kita wujudkan kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Tidak boleh lekang oleh zaman, lapuk oleh waktu. Kita harus wariskan ini kepada anak cucu kita. Setuju? Jadi jangan suburkan paham intoleran, paham radikalisme, jihad padahal jahat, ngebom-ngebom orang yang tak bersalah, suka mengkafir-kafirkan, suka menyesat-nyesatkan, itu bukan Islam, itu isi lambung. Jadi kalau orang sudah isi lambung bawaannya materialistis, bagaimana dia mau mencintai negaranya? Ketika terjadi pengeboman di Hotel Sarinah Jakarta kemarin itu, terjadi bom, banyak yang meninggal ketika itu di Hotel Sarinah. Lalu kemudian ada seorang reporter bertanya kepada seorang Pak Kiai, Pak Kiai, itu pengeboman itu luar biasa banyak yang tewas Pak Kiai. Menurut Bapak, ini jihad tidak ini Pak? Karena mereka waktu ngebom teriak, Allahu Akbar. Apa kata Pak Kiai tadi? Itu tidak jihad, tetapi jahat. Loh kok bisa begitu Pak? Kalau jihad itu di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin. Karena Hotel Sarinah itu di jalan Tamrin. Jadi payahlah mencari jalan Allah. Nah, jadi jangan memainkan agama untuk membunuh orang lain. Agama adalah kedamaian. Agama adalah sumber kebaikan. Kalau ada agama itu diputarbalikkan, dipermainkan, itu adalah oknum-oknum yang kurang ajar. Para kardunes-kardunes yang memang kita harus segera bersama, bersatu untuk menetralisir itu semua. Didik, kita jaga anak kita jaga keluarga kita, tanamkan nasionalisme, tanamkan cinta tanah air, tanamkan kebinekaan, tanamkan rasa cinta kepada Pancasila. Insya Allah Indonesia pasti akan maju ke depannya. Merdeka! Inilah dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada kata-kata yang kurang tepat, mohon kiranya dimaafkan. Ambil cucian ke Bekasi. Ujo kali ya. Cukup sekian dan terima kasih.